Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami bersama kami PM Al Barokah. Kali ini PM Al Barokah sedang mengadakan penelusuran atau pemburuan bambu unik atau bambu bertuah yang memiliki energi alami, proses alami, dan yang memiliki keistimewaan daripada bambu-bambu yang lain. Nah, ini di depan kita. Ini tumbang sari, Pak. Loro begini. Ada lele ya. Tapi bonggeli. Iya. Paling sejil ros. Tinggal lihat rosnya, Pak. Yang lain, Pak Imam. Iki tumpang sari, Pak. Iki yo. Tumpang sari. Nah, ini petuk ros. Yang namanya petuk ini, Pak. Petuk ros junjung derajat ini. Asli. Kok garing? Garing, oh nggih. Heeh, itu, terus yang bonggal niki. Oke, Pak yo, lek wis diresiki. Nah, iki tumpang sari api, Pak. Lucu iki. Iki lucu. Gak gede. Iki dirusak, Pak, tumpang sari ini. Aduh. Lah iki Pak Mo, aduh kabeh Pak Mo. Lah iki petuk ros Pak Imam. Iki sik kenek dijumuk iki. Petuk ros. Itu. Nah ini petuk ros ini. Lah sip iki Pak Imam. Enggak lek dijumuk saiki tak jupukno anu Pak Haji. Enggak apa-apa. Iya sama dengan ini Pak Imam. Ini petuk ros ini juga. Ini lho, api iki sik mapan iki. Iki petuk ros iki. Jarang iku. Sama, sama lho wake nek ngene Pak Mo. Lho iki waduh sama nek wis. Iki ngene ngene ngene. Lho iku Pak Mo, lha iki Pak Mo rantai bumi Pak Mo. Rantai bumi. Iki. Iki yo. Iki Pak Mo. Yo. Iki terus iki Pak Mo ndek mburiku Pak Mo. Tapi ngenane kok koyo gak ono. Ndak ono Pak Mo, yo mancane sik peteng Pak Mo. Heeh. Lah iki Pak Mo. Lah iku barang iki. Heeh. Iki rantai ya. Iya rantai bumi ku sakjane. Heeh. Iku Pak Mo. Banyak Pak Mo. Lha gak kesel gak apa-apa Pak Mo. Eman Pak Mo. Heeh. Mumpung gak akeh bolong kok ngerajine gantian ngono. Biar dibantu ngono. Ini banyak yang enggak punya teman-teman ini. Heeh ngono. Lho iku Pak. Golek sing apik. Iya orang tahu wong ini iku. Sing iya iki apik, Pak. Tapi njukuk ini. Ah iya, iya. Nah, di sini ternyata banyak pemirsa bambu unik atau bambu bertuah proses alami yang memiliki keistimewaan tertentu. Salah satunya ada petuk ros junjung derajat dan juga rantai bumi dan lain-lain. Monggo simak bersama-sama. Iki Pak Mo. Ini mendapat tambahan bambu unik atau bertuah gitu. Wah, ini. Nah, iki ndek isore anu, Pak. Ndek isore naiki, Pak. Naiki yo. Nah, di pokok ndek. Nah, iku, heeh. Alhamdulillah ini dapat tambahan dengan sur. Oh iya, monggo. Terus nyepet. Yo. Yo. Sip. Alhamdulillah baru kena. Cek tangan, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Mam. Saya tak delok liane dek gunung Pak Mam. Dek menawa ono. Bambu lutut.
sini idene Pak. Kok diapi kok ngono. Diapi pisan, amit. Ada lagi kamu mana-mana? Ini juga tergolong Pak. Ini tergolong. Oh iya ini lumayan bagus ini. Tapi kok angel Pak Moyo. Sakjane kurang kuek didik Pak Moyo. Hah? Tapi kan ini gak langsung diano Pak Imam yo. Iki Pak. Di sebelah Pak. Tumpang Sari. Nggih. Endi? Ya Allah. Ame kan? Kok gawe kok ana banyune. Was, was. Alhamdulillah baru kena tumpang sari. Pemotongan yang sekian kalinya ini adalah bambu tumpang sari susun. Sudah hampir kena. Sip kurang titik Pak. Perlu bantuan. Koyok ya Pak. Wis ngene ae Pak. Salah wis Pak. Oh alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah saudara. Ini baru saja selesai pemburuan atau pembolangan bambu unik atau bambu bertuah. Maka hasil kali ini ada beberapa bambu unik. Salah satunya bambu petuk ros junjung derajat atau lutut. Oh ada kuenya juga Pak. Iya. Nah ini namanya tumpang sari ini Pak. Tumpang sari. Terus yang ini itu banyak orang menamakan, tapi setahu saya ini namanya apa itu rantai bumi junjung derajat. Yang dimaksud rantai bumi ini. Nah, ini yang dimaksud junjung derajat ruasnya enggak lurus atau enggak normal seperti ruas yang bambu-bambu yang lain. Nah, yang ini tidak bisa kita namakan rantai bumi karena dari segi motif atau bentuknya ini kurang gitu ya, kurang panjang atau kurang gimana. Nah, ini yang disebut junjung derajat. Nah, jadi petuk ruas junjung derajat gitu. Ini juga bisa disebut petuk ruas susun junjung derajat. Bisa disebut petuk ruas susun junjung derajat gitu. Ini juga termasuk salah satu bambu anu apa itu langka gitu. Langka yang disebut langka itu enggak semua batang bambu di setiap barongan itu ono, enggak ada, enggak mesti gitu. Apa mah di cantolane anu baru cantolane heli. Yang sak dua gini ya. Yang dua. Durung telu. Terus sebongkel. Dek tengah. Mboten, Dek. Niki pun dipadangi wis. Lho ayo ndelok to, Pak. Ata dulu gaji sing penak. Wis ndelok sih iya.
Tumpang Sari. Tumpang Sari. Ini ditunggui takut lari katanya Pak Mukri gitu pemirsa. Dan juga ada yang khusus bagian doa ini gendut. Alhamdulillah. Ini Ustadz Gendut namanya, ini Ustadz Gendut ya. Nah, alhamdulillah barusan sudah didoakan saudara ini dengan ini. PM Al-Barokah ditemani oleh beberapa para saudara anggota Laskar Al-Barokah. Saksikan terus video terbarunya mengenai petualangan atau pencinta bambu unik atau bertuah yang memiliki khasiat dan energi proses alami asli hanya di Laskar Al-Barokah Global Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.